guys. Ini mau beli dua coklat apa strawberry? Rasa coklat satu, strawberry satu, boleh dah. Wih, ini udah lama, udah jarang kelihatan ini mah bang, susu nasional bang. Di Mutiara Pluit. Harganya berapa duit? 3.000. Kalau ke Blok F mah iya, nggak bisa masuk kan 3.000. Iya, saya di Blok F, benar. Oke. Ya udah, bentar, ini berarti jadi 6.000 ya? Yaudah, oke guys, nah ini lagi nggak sengaja lewat di Danau Tomang, dapat ini nih. Susu murni nasional 2, kita beli 2. Udah jarang banget sih soalnya. Anjay, ini lagi di Danau Tomang nih guys. Yang biasanya suka banjir, lagi diuruk nih sekarang. Oke guys, ini dia untuk susu nasional rasa coklat sama rasa strawberry. Tadi gue lupa nanya lagi, harusnya tuh dia jual apa aja ya. Kalau nggak salah sih, kalau di susu nasional gini tuh dia ada apa namanya, susu bantal gitu atau susu yang orinya ya, susu sapinya. Nah ini expirednya tanggal 13 bulan 5. Ini tanggal berapa hari ini ya? Oh tanggal 8, masih ada 5 hari lagi ya. Nah, cobain yang strawberry dulu ah. Wadai. Enak, seger. Rasanya nggak berubah, guys. Cobain yang kedua juga nih, yang coklat. Kalau lu antara strawberry sama coklat, lebih suka yang mana? Kalau gue lebih suka yang strawberry nih, guys. Enak juga sih coklatnya.